Unggahan toko Rian dianggap bermasalah. Ini yang didapat Ria Ricis. YouTuber sekaligus konten kreator Ria Ricis berlinang air mata saat dijahili oleh teman-teman dekat dan timnya. Sempat pasrah dan bersembunyi di belakang sang suami, toko Rian. Rupanya ada kado pernikahan mewah di balik keusilan tersebut. Seperti apa keseruannya? Dalam unggahan terbaru di YouTube, Ria Ricis nampak baru saja tiba di kediaman barunya bersama toko Rian. Tim kerja Ria pun sudah berkumpul untuk merayakan kediaman baru tersebut. Namun, ada yang berbeda saat jamuan makan berlangsung. Salah satu tim Ricis menyebutkan ada keluhan dari beberapa klien, bahkan puluhan toko yang terancam mengalami kerugian. Hal itu ditengarai oleh unggahan toko Rian yang dinilai tak meminta konfirmasi terlebih dahulu pada tim. Tak lama, Ricis yang mengenakan gamis hitam tersebut seolah tak kuasa menahan tangis. "Aku nggak tega, aku sedih. Yang bisa kita lakukan apa?" ujar Ricis seraya berlinang air mata. Tim masih berusaha menjelaskan kronologi hingga keluhan para klien terhadap unggahan Rian. Terlebih, kekhawatiran tim Ricis usai kejadian ini berkaitan dengan pekerjaan pasangan suami istri baru itu yang lantas membuat Ricis makin menangis. "Aku takutnya, Somedai Rian dibilang gak profesional," tutur salah satu tim itu lagi. "Pure ini kan bukan kesalahan suami saya," Ricis mencoba bela diri. Tim Ricis kembali merespons dengan tegas bahwa pada dasarnya media sosial keduanya dipegang oleh admin masing-masing. Hanya saja, mereka harus tetap bekerja secara profesional dengan berkomunikasi dengan baik. Hal itu membuat Ricis kembali terseduh seraya bersembunyi di belakang Rian. "Sosmed tetap harus dicek karena pada dasarnya itu kan privasi," tegasnya. Tak lama, tim Ricis pun menyebut bahwa klien yang mengeluh pada Rian akan segera tiba. Mereka pun meminta Rian dan Ricis untuk keluar ke depan rumah. Dengan langkah gontai dan ragu, Ricis yang berlinang air mata masih berpegangan pada tangan Rian. Rian ditarik ke arah garasi dan Ricis pun mengikuti. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat mobil mewah berwarna putih yang terparkir rapi beserta pita cantik Yani menghiasinya. "Surprise," seru para tim. "Ih, males banget," jawab Ricis. "Kalau mau dikerjainkan di briefing dulu," kata Ricis masih protes. Terlihat Rian dan Ricis langsung memegang plat nomor cantik R2R. Mereka berdua pun berpose di depan mobil BMW putih tersebut. Ricis yang tadinya menangis, tersenyum lebar dan memeluk Rian. "Semoga rezeki makin lancar," harap Ricis, "jauh dari masalah kayak tadi aku bikin masalah," respons Rian. "Di mobil abang tidur terus, aku doa terus, suami aku nggak pernah begini. Tapi happy, aku sih happy banget," imbuh Ricis. Adapun kado mobil mewah itu merupakan pemberian sahabat sekaligus seorang pengusaha dan influencer, Putra Siregar. Tak lupa, Rian dan Ricis mengucapkan rasa syukur atas rezekinya melalui unggahan di media sosial mereka. Akhirnya sampai di rumah, kami dikejutkan dengan mobil mahal dari @putrasiregar17 dan @septiasiregar17. "Ya Allah, terima kasih selalu tempatkan kami di tengah orang-orang terbaik," ujar Ria Ricis.